Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panalulah di MM69 channel. Ang saat ini aku kai berbagi kisah seputar kegiatan PTSLPM hang Kalimantan Tengah, tepatnya hang Kabupaten Barito Timur. Aku ngantohene tarime kasih Bapak Kades Andri Timpuldatan Andri Katuluh warga desa. Aku laku maaf sahante-hante ni amun hang puang melaksanakan PTSLPM ini inanaan raan satara atau kayu paletek ataupun perbuatan antuhanku sapuang berkenan. Sapuang berkenan hang ate ineh amah katuluh. Semoga ineh amah katuluh memaafkane tarime kasih. Persiapan guys untuk pengukuran di Rodok, Timpuldatan udah siap semua. Kita akan berangkat prepare. Pak Komandan lagi koordinasi dengan pemohon yang akan kita ukur. Sudah 30 titik guys, 30 poin belum selesai. Saking luasnya. Kelihatan kuyuh. Senayak mahaket. Apa? Mahaket mas senayak. Oh, ekstrim mahaket. Iya. Oh, bener. Siap. Kita lanjut. Istirahat. Kuyuh, Pak? Iya, capek. Oh. Dari mana tadi jalan, Pak? Dari sawah sana, jalan terus. Oh. Bujur. Jalannya pendek semua. Iya. Sekarang kita istirahat. Iya, saat pulang Bujur. Sore jam 4. Oke, salam koordinat, Pak. Iya, salam koordinat. Bujur. Rodok sama Sumber Garunggung. Ini tim Puldatan udah keuyuhan semua.
Perjalanan jauh guys, kita akan ke hutan Rabang. Ini alat-alat kita bawa karena jarak kemungkinan kalau kita bikin base di sini nggak bakal kejangkau. Kita akan bawa ke lokasi alatnya. Karena bapak aja saya biar aman. Coba ke sini. Oh. Hah? Oke, okay, nggak apa-apa. Saya nggak takut ini. Iya. Sampai buka celana. Ekstrim guys, Pak RT sampai buka celana. Untung celana dalamnya nggak dibuka. Alhamdulillah sampai juga Pak Saiful, udah keuyuhan. Airnya sedada ya. Ya, ini Pak Saiful yang bantu saya. Terima kasih Pak Saiful, udah pegang controller saya. Sip. Halo guys, titik batas antara Netampin dengan Rodok, posisi di jembatan apa Pak? Jembatan Sungai Tuyau, irigasi. Siap, tahan Pak. Oke, sip. Halo guys, rawa-rawa hampir sepinggul, 1,20 meter tingginya air. Kita akan coba menyeberang di rawa-rawa ini, mudah-mudahan tidak ada krokodil. Aman sini? Aman Pak kayaknya. Mantap guys, mahaket banget. Pengukuran terakhir guys, daerah Rodok, hari terakhir. Mudah-mudahan lancar, aman guys. Ini Pak Saiful udah kelihatan uyuh. Pak Uryadi bawa golok. Lanjut guys.